kita nak melihat bagaimanakah prestasi pasukan MAB Esports. Mungkin adanya rezeki BBNU dekat sini menyebabkan mereka boleh mendapatkan kemenangan, ataupun GameLab dengan pengalaman mereka akan menunjukkan dominasi. Inilah dia barisan pemain daripada pasukan GameLab. Sememangnya persediaan mereka mungkin sangat-sangat tinggi kerana mereka tahu. Tapi itulah dia, Sunfrost. Malu apa bosku yang bakal membimbing pasukan ini. Wajah yang cukup dikenali ramai. Kalau beliau ada dekat sini, mungkin satu pantun boleh sahaja dibelanjakan kepada para penonton. Tetapi mungkin beliau ada di sana memberikan strategi penting kepada pasukan MAB Esports mencari kemenangan. Ya, kita tunggu dan lihat saja keupayaan yang mampu untuk ditunjukkan oleh pasukan Malu Apa Bosco pada kali ini. Tapi kita boleh nampak daripada pasukan GameLab pula, kertas di tangan mereka menunjukkan persediaan mereka untuk perlawanan ini. Dan tanpa membuang masa, kita terus saja memulakan drafting untuk game pertama. GameLab daripada Filipina menentang dengan MAB Esports daripada Malaysia. Kaja menjadi band pertama GameLab, manakala Wanwan menjadi band pertama MAB Esports. Masih lagi mengikut standard banning buat ketika ini. Masih lagi tidak kelihatan apa-apa respect ban dilakukan. Ya, Kaja dan juga Wanwan. Sejujurnya, data yang mungkin GameLab boleh dapatkan daripada MAB adalah Liga Emas. Manakala data yang MAB boleh dapatkan daripada GameLab adalah daripada SPS. Jadi, daripada analisis dan juga data, mungkin kelebihan berpihak kepada MAB. Dengan data yang ada, boleh saja digunapakai. Tetapi sekarang ini, Yif menjadi band kedua GameLab. Menunjukkan adakah mereka akan memberikan fokus lebih kepada tank jungler dekat sini, walaupun meta lebih memberikan fokus kepada assassin jungler. Baik, MAB Esports, mereka sedikit perlahan untuk melakukan ban. Perbincangan yang mereka lakukan sekarang mungkin tidak menjangka yang mana Yif akan dikeluarkan, tapi akhirnya Alot, walaupun sudah pun di nerf tadi, masih lagi memberikan impak. Bagaimana pula dengan Joy yang masih lagi bebas ketika ini? MAB Esports, adakah akan mengeluarkannya sebagai banner terakhir? Ataupun mungkin Fanny juga boleh diberikan tanda hormat. Tapi perkara yang sama juga boleh dikatakan kepada GameLab untuk band maker yang ketiga. Sunfrost ada mengatakan walaupun Joy sudah pun di nerf, tapi dia yakin yang mana Joy masih lagi kuat. Dan bagi saya dibuktikan sebentar tadi, anda hanya perlu bermain dengan lagi selamat berbanding sebelum ini. Sebelum ini, yang pertama sekali ketika Joy baru keluar, semua orang boleh main dengan sangat-sangat agresif. Tapi sekarang ini anda perlu bermain dengan sangat-sangat selamat dan mungkin menjadi the finisher. Dia bukan yang memulakan, tapi yang menamatkan. Glue sebagai banner terakhir daripada GameLab dan MAB Esports. Adakah mereka akan biarkan Joy jatuh ke tangan GameLab? Joy ataupun Fanny sekarang ini menjadi persoalan. Ataupun mungkin juga Faramis kalau mereka merisaukan counter teamfight dekat sini. Di mana bagi pendapat saya, kalau berjaya mencari Faramis di bahagian backline, tidak akan memberikan masalah yang cukup besar. Ya. MAB Esports, band yang terakhir mereka, keluarkan saja Joy. Jangan menyakitkan kepala GameLab. Mereka boleh ambil Farsa. Boleh juga mengambil Faramis sebagai pilihan pertama. Tapi Valentina mencabar MAB Esports. Ambillah Faramis. Telah di nerf. Tak ada masalah untuk kami. Dan sekarang ini, Fanny masih lagi bebas. Persoalannya adakah akan dibawa masuk oleh MAB Esports ataupun tidak. Dan minta maaf, Pan Kitty adalah EXP Saurus, adalah jungler milik pasukan MAB Esports. Okey. Sedikit perubahan. Kau betul? Siska memang ESP kan? Siska sekarang di bahagian Hey Batman.
tembak di bahagian Rome. Tapi sekarang ini MAB Sports dia telah pun dibaca oleh pasukan Karakuri sebentar tadi. Fanny akan diambil dan dengan ketiadaan Fanny, maka Farsa ini boleh melakukan damage yang besar tanpa sebarang gangguan. Dan perlu diingatkan yang mana dengan adanya Valentina, ini akan menjadi masalah kerana Valentina boleh mencuri Fade Airstrike dan Fade Airstrike ini akan menjadi lebih bermasalah. Tetapi itu juga bergantung kalau Farsa ini bijak menyembunyikan wajah beliau di bahagian belakang di mana Valentina tidak berpeluang untuk menculiknya. Tetapi jawapan pantas iaitu lapu-lapu yang akan pergi kepada bahagian backline memberikan gangguan yang besar kepada Farsa. Dan tidak cukup adanya lapu-lapu. Wow. Hantar lagi dengan Lancelot dengan puncture Phantom Serap. Execution. Ini draft yang agak menyeramkan. Jadi Kufra, jangan ditunggu lama-lama. Terus Sunfrost membaca pemikiran saya, sebenarnya Kufra pemilihannya terbaik untuk menghentikan Lancelot dan sama-sama sekurang-kurangnya boleh menghalang lapu-lapu ini daripada pergi ke depan. MAB fokus mereka kepada Marksman sekarang. Adakah mahu mengeluarkan carry ataupun Brody? Ataupun mereka juga boleh memberikan fokus kepada Roman di mana Franco, kepada Chow yang masih lagi bebas sehingga target lock yang boleh membentikan pergerakan Fanny ini juga boleh diberikan fokus kalau mereka tidak ingin memberikan fokus kepada Golina. Tetapi kalau pada Golina, Moskov Body adalah jawapan yang cukup-cukup baik. Grok terlebih dahulu memastikan Rome yang akan dihentikan daripada pasukan Game Lab. Mungkin mereka risaukan Grok kerana Grok kita tahu apabila diletakkan dinding, maka Fanny lebih sukar untuk bergerak daripada satu kawasan ke satu kawasan. Tetapi dengan pengeluaran Grok ini juga, ini menunjukkan MBB Sport mementingkan keselamatan Farsa untuk bebas menggunakan Feather Asset di bahagian belakang. Adakah ini menunjukkan di mana untuk MLB Sport gameplay mereka boleh dikatakan diberikan fokus lebih lagi kepada mid laner mereka? Dan pada masa yang sama, kita boleh nampak carry yang akan dikeluarkan oleh oleh Game Lab. Mereka tidak mahu carry digunakan oleh Soros. Jadi, ramai agak menarik yang ditunjukkan. Ini menunjukkan di mana mereka ingin membawa hero yang kebal tetapi lapu-lapu EXP. Kemudian Lancelot kepada jungle. Kalau kita bercakap tentang hero kebal di bahagian hadapan untuk Roma, sedikit sukar untuk saya memilih siapakah yang di dalam minda Game Lab buat ketika ini. Ya, kita menunggu sahaja Atlas sekali lagi memastikan yang mana mereka boleh mendapatkan seorang marksman yang tidak mungkin, marksman yang perlu berdikari sepertinya kerana mereka betul-betul menghalang semua orang yang boleh melakukan pick off daripada pasukan Game Lab. Uranus diberikan perhatian sekarang MAB. Adakah mereka nak tunjukkan marksman? Saya rasa mereka perlu tunjukkan marksman mereka sekarang dengan mengambil Beatrix. Saya rasa pilihan yang terbaik. Ataupun mereka boleh menyembunyikan lagi dan ambil EXP. Tapi saya rasa dengan bilangan marksman yang sedikit, adalah lebih baik mereka pilih dahulu Beatrix ataupun Brody. Beatrix ataupun Brody. Bagi pendapat saya, lupa Cloud. Cloud masih lagi bebas dan saya rasa ini adalah jawapan yang cukup-cukup baik. Adanya Lancelot, adanya lapu-lapu yang boleh pergi kepada bagian backline di mana mobility yang tinggi daripada Cloud ini sedikit sebanyak memberikan bantuan untuk penjagaan diri. Dan daripada sudut ini, kita nampak bagaimana UTC dan juga Elo Hardy. Itu dia, Beatrix terus saja diambil tanpa sebarang masalah bersama dengan UTC yang masih lagi belum menunjukkan role mereka. Amboy! Amboy! Okey, semangat daripada mereka dengan adanya Franco. Dan sememangnya Franco ini boleh menghentikan Cloud, boleh menghentikan Fanny. Apa kata dengan Terisla dekat sini? Sebagai EXP laner MLB Esport, disebabkan daripada segi damage, nampak seperti sedikit kurang untuk meleburkan nyawa Terisla dengan
begitu pantas. Dan ini masih memberikan gangguan sedikit sebanyak kepada frontliner seperti Fengko, seperti Lapu-Lapu dan juga Lancelot untuk bergerak secara bebas. Saya okey dengan apa yang anda katakan sebentar tadi. Tambah-tambah macam yang dah dikatakan, siapa sahaja yang boleh burstkan jatuh Terizla. Patrick sahaja yang ada damage yang cukup tinggi. Namun, kalau nak letakkan Yuzhong, sememangnya bukan pemilihan yang terbaik. Terutama Valentina pun boleh mendapatkan naga tersebut. Kalau nak memberikan fokus Mincita kepada Mincitar, mereka dah ada frontline yang kebal seperti Kufa. Mereka ya, mereka memerlukan seorang yang ada damage seperti di sini. Mereka akan gunakan Yuzhong, tapi kita baru bincangkan dan Yuzhong mungkin bukan yang terbaik, tapi masih lagi boleh menjadikan orang kata satu gangguan kepada pasukan Game Black. Tiga hero yang akan ditugaskan ataupun berkemampuan untuk pergi kepada bahagian backline dengan adanya Cloud, dengan adanya Yuzhong dan adanya Fanny lagi, menunjukkan di mana gameplay bagi pasukan MLB Sport cukup-cukup agresif untuk pergi kepada bahagian backline ahli pasukan Game Lab. Adakah pasukan Game Lab dah pun bersiap sedia? Ya, adanya Fengko dengan Bledihan, tetapi itu hanya akan mampu untuk membentikan pergerakan satu sahaja ahli pasukan musuh. Dan sebentar saja lagi perlawanan kita MAB dan juga Game Lab, warna yang sama untuk logo kedua pasukan. Pertarungan di antara Takenaga dan juga Run Cutie mulai sekarang. Dan menjadi persoalan saya juga untuk MAB Esports, Yuzhong pergi ke depan, Fanny pergi depan, Cloud pergi depan, Kufa juga pergi ke depan. Bagaimana dengan Fasa? Paksa menjaga diri di bahagian backline sebentar sahaja lagi. Ya, pandai-pandailah. Pandai-pandailah. Kalau sebentar tadi pun boleh hidup. Tapi kita boleh nampak, wow. Saurus dibully. Tidak diberikan ruang langsung untuk mendapatkan farm. Ini mungkin akan memaksa Zep untuk pergi pada bahagian bawah untuk memberikan sedikit sebanyak bantuan. Tetapi Game Lab nampaknya memulakan rentak permainan mereka dengan cukup baik. Terus saja melakukan invasi jungle. Namun begitu, Run kita juga melakukan perkara yang sama di bahagian atas. Rotasi daripada Deto. Tetapi telah pun dihalang oleh Takenaga dengan begitu baik. Yap, Takenaga sudah menggunakan level 4 UTZ. Sekarang ini snipe sahaja daripada UTZ. Menunggu saja peluang untuk pertarungan ini diteruskan. Siska memberikan tekanan kepada Lapu-Lapu. Masih lagi seimbang buat seketika waktu. Fokus kita akan pergi kepada pergaduhan untuk turtle yang pertama. Ataupun adakah akan ada pasukan yang memaksa Flicker dibazirkan terlebih dahulu sebelum mereka pergi kepada turtle yang pertama? Nampaknya tidak. Yap, dan sekarang ini Deto pergerakan awal. Tapi kita tahu Fade and Strike masih lagi belum ada. Dan sepertinya sudah dibaca pergerakan ini. Haboch, Takenaga juga sudah pun memulakan turtle. Lihat bagaimana Aizawa terpaksa melarikan diri. Fade and Strike digunakan. Namun Deto, lihat bagaimana nyawanya hilang dengan agak drastik. Di manakah Fanny? Masih lagi mengambil blue buff, tapi lihat bagaimana serangan daripada Elo Hardy. Cuba untuk melakukan sesuatu, tapi Siska untuk melakukan ditolakkan dia baik. Datangnya Fanny ini berputar-putar. Namun begitu, Run Cutie dapat Takenaga. Dan pantas saja keluar daripada lokasi ini. Kemenangan pertama untuk MAB. Satu kill berbalas dengan satu turtle. Masih lagi seimbang di mata saya buat ketika ini. Dan terutamanya bagi pendapat saya, Takenaga yang berjaya untuk mendapatkan turtle sebentar tadi apabila berjaya dijatuhkan. Kehilangan shield memberikan impact yang cukup besar. Tapi Xbox mendadah segala feather strike sebentar tadi. Bukanlah satu pilihan yang baik dan ini menyebabkan di mana kelebihan diberikan kepada Siska. Wow. Damage pada Deto begitu tinggi. Inilah dia pemain dari Malaysia kita, dan Siska akan makan sebanyak mungkin. Dan Habosh nampaknya sedikit kerugian. Rekiti peluang sudah, ingat tidak ada previous fighter ya. Masih lagi menjimat, lihat dia umpan. Dia umpan sebentar tadi, ditunggu Habosh. Sudah tidak ada skill yang boleh digunakan.
Run Cutie. Bagi saya cantik pertenturan yang dilakukan Zef. Nampaknya akan dijatuhkan dengan Phantom Execution. Soros pantas saja menggunakan Blazing Duet tapi damage yang belum ada lagi. Pasukan MAB, mereka perlu menang dengan agak segera kerana kalau di late game, Fanny akan kurang keberkesanannya. Ya, kurang sikit daripada segi kill, daripada segi damage. Alamak, tetapi tak ada Purple Buff. Daripada segi melakukan split pushing juga akan menjadi masalah yang besar. Kecurian Purple Buff akan memberikan impact yang cukup-cukup besar. Terutamanya kepada pengguna Fanny. Daripada segi energi terpaksa berjimat cermat sebentar sahaja lagi ataupun mungkin melakukan invasi jungle musuh pula. Tapi mereka sedang berada di bahagian bawah. Mereka tidak langsung memerhatikan Turtle. Dan inilah maklumat yang penting. Mereka boleh katakan, okey, mereka tak ada di bahagian Turtle, jadi jaga-jaga di bahagian bawah. Mereka tak ada di Turtle, tak ada di Purple Buff. Jadi di bahagian bawah mungkin dalam bahaya. Satu tolakan yang cantik. Namun, sedikitnya lagi mereka dapat juga satu. Namun begitu, di bawah tara Run Cutie. Dimakan, digigit dengan serta-merta. Run Cutie telah pun dijatuhkan. Namun Zef akan mengikut dua-dua Feather Airstrike yang telah pun dicuri oleh Aizawa sebentar tadi. Mereka dapatkan Zef. Satu kerugian untuk MAB Esports dan sekarang mata daripada segi kill sudah pun disamaratakan. Kalah daripada segi Turtle sebentar tadi. Kalah daripada segi kill menyebabkan kelebihan kembali pulang kepada pasukan Game Lab. Pasukan daripada negara Filipina ini menunjukkan dominasi MAB Esports. Cuba untuk memberikan serangan balas tetapi ada pergerakan yang terlalu tergesa-gesa sebentar tadi tidak membuahkan hasil. Mereka perlu bermain dengan lebih bersabar, berdisiplin terutamanya ingin melakukan pick-off. Itu dia. Medi Airstrike, tarikan yang baik kepada Zef. Cuba untuk mereka burst dan mereka mencukupi. Ya. Tapi sudah pun dikorbankan ala pelatihan. Siapa yang dapat buff sebentar tadi? Sepertinya Run Cutie tak dapat kerana dia tak gunakan retry. Takenaga ada guna tekan retry sebentar tadi. Ya, peluang yang lebih besar lagi kepada Takenaga tetapi mungkin percaya kepada kemampuan melakukan basic attack dekat sini. Nampaknya ya, beliau tidak berjaya untuk mendapatkan purple buff. Sekali lagi perlu berjimat cermat dan ini akan menyebabkan Fanny terpaksa bermain dengan sedikit pasif. Wow. Agak lama sebenarnya. Dan saya suka apa yang katakan pasal Siska. Saya rasa Siska sekarang ini bermain Yuzhong dengan sangat-sangat baik. Dia tidak kalah lane dan pada masa yang sama mampu untuk memberikan tekanan kepada pasukan pihak lawan. Lihat bagaimana damage yang dikeluarkan. Nasib baik tidak ada gigitan yang boleh dikeluarkan. Oh, digigit orang lain. Feather Extra daripada Aizawa yang dicuri tembakan yang tepat sebentar tadi. Walaupun Yuki terkorban, dia dapatkan dulu seorang pemain. Wow, UTZ sempat lagi mencari mangsa sebelum dijatuhkan. Tetapi sekarang ini Black Dragon Form daripada Siska berjaya melakukan zoning, berjaya menyelamatkan auto attack di bahagian tengah. Tetapi lihat Takenaga begitu yakin, tidak takut, tidak gentar berada di dalam jungle milik pasukan MBB Sport. Siska sekarang ini menjadi fokus. Black Dragon Form tidak ada. Dia jalan betul-betul masuk ke dalam mulut Franco itu. Iron Hook yang telah pun dikira. Tapi sekarang ini, adakah ini buff yang ketiga dicolek oleh pasukan Game Lab? Nampaknya ya. Sekali lagi, Run Cutie terpaksa dahagakan purple buff. Kenapa purple buff kita tahu ia akan menjadi kurang efektif. Run Cutie juga tidak mampu untuk menjatuhkan UTZ secepat mungkin. Satu serangan daripada UTZ yang benar-benar berbahaya. 4,000 sekarang ini menjarakkan mereka. Perbezaan yang cukup besar itu pada minit yang ketujuh sebenarnya. Ini boleh dikatakan Game Lab dah pun berjaya untuk mencapai snowball effect. Cantik tetapi tidak berjaya, tidak mencukupi. Alamak, berhati-hati sekarang ini. Pantas saja digigit Run Cutie, ditarik semula. Dia pasti berjaya untuk melarikan diri. Bijak tersusun sebentar tadi. Lewat sedikit namun begitu. Berhati-hati dengan snipe. Nasib baik bukan dalam bentuk sniper.
Betul-betul mereka ingin mencari di mana Karan Kitty berjaya recall kembali pulang dan Gamelab mungkin perlu melakukan rotasi kepada arah yang berlainan pula. Lihat Karan Kitty terus saja menunjukkan muka di bahagian bawah. Namun begitu, ini akan menyebabkan Gamelab terpaksa berpecah di pada bahagian atas pun tidak. Nampaknya mereka ingin menjatuhkan menara ini. Satu iron hook tidak terkena kepada sasaran. Conceal digunakan. Blazing Grid untuk melakukan clearance way. Conceal yang dilakukan mungkin untuk memastikan yang Soros boleh pergi ke depan dengan lebih selamat untuk mereka Blazing Duet. Namun begitu lot ini, lihat bagaimana mereka dah bergerak ke arah Purple Buff. Mereka nak pastikan yang tak dapat. Mereka mahukan Ren QT dahaga. Mereka dapat lot, mereka dapat tarik Ren QT masuk. Akhirnya boleh dengan Fatal tiba-tiba. Satu serangan yang perlu dilakukan oleh Siska mencari backline. Adakah dapat satu? Ya! Akhirnya mereka dapatkan satu pembalasan atas ketamakan daripada Gamelab. Tapi Run QT, ini yang penting untuk pasukan Gamelab. Mereka membiarkan Run QT dahagakan energi. Perbezaan level Sakit Naga 14, wow. Run QT hanya 10 sahaja perbezaan level sebanyak 4 disebabkan pembuff yang asyik dicolek. Berpuasalah Run QT buat ketika ini. Black Dragon Form daripada dicuri. Aizawa. Dicuri sebentar tadi Aizawa. Dia dalam bentuk naga. Ternyata lebih berbahaya Takenaga. Macam itu menurutkan Run QT setelah didahagakan tanpa tenaga. Dan kita tahu di late game, sukar untuk Fanny. Sangat-sangat sukar. Tiada energi yang sangat-sangat diperlukan. Disebabkan itulah kenapa pentingnya untuk membeli Monster Energy. Memberikan anda tenaga yang sangat-sangat diperlukan. Dan sekarang ini mungkin pertahanan yang sedikit sukar. Tetapi adanya Feather Strike. Cantik tarikan. Dapat Siska. Entah bagaimana berjaya untuk mengenakan rantai sebentar tadi. Menarik mudah pemain tersebut. Tetapi MAB Sport masih lagi bersabar. Mereka adanya club, mereka adanya fasa. Bersifatkan late game. Percaya kepada kemampuan power spike mereka. Masih lagi cuba untuk melakukan pertahanan. Serangan di bahagian tengah digunakan. Iron Hook tidak berjaya untuk mencari target. Namun begitu, kekuatan Gamelab yang sudah pun menjangkau hampir 7,000 hingga sekarang ini ke 8,000. Nasib baik Run QT memperlahankan sedikit dengan mengambil tarik bagi bawah. Ya, melakukan split pushing sebentar tadi sedikit sebanyak melengahkan masa Gamelab untuk melakukan serangan. Serangan ataupun flank yang cuba dilakukan oleh pasukan Gamelab sedikit perlahan. Run QT berjaya untuk recall dan sekarang ini menarik patah di bahagian atas pula. Tetapi Xbox, adakah akan menjumpai beliau? Nampaknya tidak. Berjaya untuk recall semula. Ya, dan saya yakin kalau dapat jumpa pun, Fanny akan mampu untuk mereka dilihat bagaimana damage dari Run QT. Sudah cukup tinggi. Cuma siapa yang dia nak jatuhkan buat masa sekarang yang saya nampak memang kepada Beatrix sahaja. Kepada Lapu-Lapu, tidak. Kepada Lancelot, pastinya tidak. Jadi targetnya adalah benar-benar kecil. Dan dengan Yuktizi sekarang ini sudah pada Wind of Nature, maka inilah satu tugas yang sukar untuk Run QT. Dan kalau berjaya pun untuk sampai kepada Yuktizi, kena ingat Elo Hadi yang sentiasa berkepit dengan UTZ menyukarkan keadaan dengan adanya Bloody Hunt. Run QT tak mampu nak melakukan apa-apa. Ini menyebabkan kenapa Run QT memberikan fokus lebih lagi untuk melakukan tekanan wave di bahagian side lane. Baik, kita lihat bagaimana lock sudah pun dimulakan. Tidak ada jawapan daripada MAB. MAB, mereka hantar pemain sebanyak mungkin. Kita akan tolak tarik di bahagian bawah ini. Tapi sayangnya tidak mencukupi. Telah pun dijumpai. Mereka perlu keluar. Mereka berjaya untuk melarikan diri. Nasib menjebelahi mereka. Pergerakan pantas sebentar tadi. Tapi sekali lagi, mereka cuba untuk mendapatkan purple buff ini. Siapakah yang dapat? Adakah akhirnya berjaya? Ya, akhirnya berjaya. Akhirnya dapat berbuka puasa untuk Run QT. Tetapi adakah segala-galanya telah pun terlewat disebabkan Gamelab dengan berjaya mendapatkan lot sebentar tadi. Terus sahaja mara kepada bahagian depan untuk melakukan tekanan di bahagian atas dan juga di bahagian bawah. Run QT cuba untuk melakukan turn wave tetapi bertemu dengan Xbox. Lihat damage keluaran. Lihat perbezaan level EXP laner dan juga jungler ini. Terlampau besar namun begitu.
Lord masih lagi belum dilindungi. Fokus belum lagi diberikan kepada pemain tersebut. Lihat bagaimana satu tolakan yang baik daripada Zay. Mereka dapat Yuktizi. Mereka dapat mangsa utama. Dua naga yang sekarang ini melarikan diri. Seorang mengejar, seorang dikejar. Ren QT berjaya untuk menjatuhkan Aizawa. Kemenangan untuk pasukan MAB. Mereka mematuk semula pasukan Gamelab. Bijak, kemas. Serangan daripada MAB Esports sebentar tadi apabila UTZ yang berjaya ditangkap terlebih dahulu. Ini membenarkan mereka untuk melakukan damage jauh lebih tinggi lagi. Tetapi persoalannya, dengan masa yang dibeli buat seketika waktu, apa yang akan dilakukan oleh MAB Esports untuk membantu mereka mendapatkan kemenangan? Lot masih lagi lama. Mereka akan cuba untuk menjatuhkan menara di kawasan luar. Di sekurang-kurangnya dapat mengejar 10 perbezaan gol. Tetapi adakah ianya mencukupi? Siska membeli masa dengan agak lama sebenarnya. Takenaga masih lagi mengejar. Takenaga berjaya untuk mendapatkan satu. Siska menjadi mangsa. Takenaga. Permainan yang baik daripada pemain ini. Walaupun begitu, kita boleh nampak bagaimana yakinnya Takenaga mendapatkan orange buff. Dan saya boleh katakan, impak ternyata beza. Bila Run QT dapat purple buff, terus mereka boleh menang. Boleh dikatakan lebih mudah lagi untuk mencari backline sebentar tadi. Dan itu yang menjadi masalah kepada Gamelab. Dan sekarang ini masih lagi ada purple buff. Cuba untuk melakukan pertahanan. Tetapi ini berterkat di bahagian atas akan dijatuhkan. Hanya satu sahaja lagi benteng pertahanan yang masih lagi berdiri, iaitu di bahagian bawah. Terus sahaja Van Kitty memberikan tekanan kepada bahagian bawah. Tetapi lihat pergerakan Gamelab pergi ke arah beliau. Adakah akan ditemui Iron Hook? Oi, dia flicker. Flicker digunakan. Sanggup menghentikan Run QT sebelah tadi. Tapi berjaya untuk beliau melarikan diri. Saya ingatkan dia akan Iron Hook. Ya, saya pun jangkakan akan Iron Hook. Tetapi tidak, terus saja flicker. Nasib baik gagal. Run QT masih lagi berjaya menyelamatkan diri. Berjaya membazirkan flicker Fengko. Dan ini juga mungkin akan menyebabkan Fengko tak boleh nak menunjukkan positioning beliau terlalu mudah. Tetapi lihatnya Wallot yang terlalu cepat. Kongsi daripada Zep. Tetapi sedikit terlewat. Siska baru saja tiba. Tetapi terpaksa U-turn semula. Namun begitu, Run QT melakukan split di bahagian atas. Tetapi minion baru saja keluar bersama dengan Lord. Jauh lagi. Ianya sedikit terlewat. Ya, ini saya boleh katakan dia Malaysian special. Kita akan cuba untuk melakukan split pun sebaik mungkin. Tapi sekarang ini, kita boleh nampak bagaimana Run QT perlu balik, perlu pulang. Dan Habosh daripada tadi, mudah saja untuk clear wave. Dan Lord ini tidak akan ditolak. Tapi lihat bagaimana Run QT, dia tidak ada pun dengan rakan-rakannya. Masuk ke depan, tolakkan dia baik. Mereka dapat Takenaga. Satu lagi kesilapan daripada pasukan Gamelab. MAB berjaya bertahan. Satu persatu disiplin Gamelab nampaknya dijatuhkan. Ya, betul. Mereka dapat melihat Xbox masih lagi berada di bahagian atas. Ya. Tetapi mereka memberikan komitmen kepada team fight di mana tertangkap. Berjaya didenda semula oleh MAB Esports. Dan Run QT juga tak dilupakan. Tanpa henti, tanpa henti melengahkan masa sebanyak yang mungkin kepada MAB Esports untuk masih lagi mampu melakukan serangan balas. Ya. Adakah MAB Esports mengatakan di mana late game adalah MAB game? Kita kena tunggu dan juga lihat. Ya, satu tolakan yang baik. Hampir berjaya tolakan satu tapi Habosh akan mengorbankan diri. Sepertinya Siska masuk ke depan. Cuba untuk melakukan sesuatu. Tapi lihat bagaimana Blazing Duet daripada Saurus menjatuhkan satu demi satu. Empat orang terkorban. Elo Hardy juga dijatuhkan. Sekarang ini tiga Takenaga. Adakah ini penamanya untuk Gamelab? Nampaknya mungkin ya, 30 saat untuk alih-alih pasukan mereka masih lagi hidup. Takenaga masih lagi bernyawa. Tetapi adakah mencukupi untuk melakukan clearance wave? Cukup. Saya rasa ya. Tetapi adakah pergerakan beliau akan diganggu? Lihat lompatan daripada Zep. Nampaknya tidak. Crystal pula menjadi target. Ya, mereka ada Kufra. Mereka ada Kufra. Jadi Kufra tersebut boleh menghentikan kesilapan besar sebentar tadi. Dan lihat bagaimana MAB kemenangan pertama dan satu kemenangan yang tidak saya jangkakan. Satu kemenangan di mana mereka percaya sesama sendiri. Disiplin yang dipamerkan. Lihat bagaimana mereka kekal tenang
Walaupun ada push terakhir daripada Game Lab sebentar tadi di bahagian tengah, mereka masih lagi memberikan kepercayaan kepada Wan Kitty pergi melakukan split pushing di bahagian bawah. Belikan ruang masa di bahagian bawah. Kami akan cuba melakukan pertahanan di bahagian tengah dan ianya